Kapolres Sopeng AKBP Dr. Muhammad Yusuf Usman menunjukkan kepeduliannya untuk menjenguk warga binaan yang berada di Akalibatuela Joa. Di sana terdapat warga yang menderita gejala stroke dan terbaring lemas di rumah. Sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial terhadap warga di wilayah binanya, dalam membantu dan memberi perhatian kepada masyarakat bukan hanya dalam hal kegiatan sosial namun juga secara pribadi. Kapolres memberikan pesan kepada warga tersebut agar tetap melaksanakan ibadah sholat dan istighfar. Dengan nada rendah Kapolres berkata, bahwa ia hanyalah perantara dari Yang Maha Kuasa untuk membantu dan memberikan sedikit bantuan. Pada kesempatan itu, Kapolres membawa buah tangan berupa 2 karung beras seberat 10 kg dan 1 kardus mie instan. Dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Tim Liputan melaporkan.